Perubahan artis cilik Bollywood cantik bikin cetar membahana. Deretan film Bollywood tahun 90-an dan 2000-an memang membekas di ingatan, termasuk mantan artis cilik yang main di dalamnya. Beberapa artis cilik Bollywood kini makin dewasa dan makin memikat. Ada yang jadi model iklan hingga selebgram. Beberapa mantan artis cilik masih aktif di dunia hiburan. Siapa saja sih mantan artis cilik Bollywood yang makin cetar? Yuk kita simak video berikut ini, guys. Hansika Motwani, Koimil Gaya. Film Koimil Gaya pernah merekrut Hansika Motwani sebagai pria. Ia pun pernah main di film Shakala Bom Bom. Kini telah berusia 29 tahun, Hansika Motwani masih eksis di dunia hiburan. Ia pun telah membintangi beberapa film seperti Romeo Juliet, Bogan, dan beberapa film lainnya. Janak Shukla, Kalhunahu. Aktingnya yang saat masih cilik mencuri perhatian, kini ia telah dewasa dan makin cantik dengan wajah eksotisnya yang manglingi. Malvika Raj, Kabikushi Kabikam. Peran Pooja muda di film Kabikushi Kabikam menuai perhatian karena wajah cantiknya. Ialah Malvika Raj, bocah yang kini tumbuh jadi gadis yang cantik. Malvika Raj bertransformasi menjadi sosok yang memikat dan cantik natural. Ia pun sering dipilih menjadi model bintang iklan. Pooja Ruparel. Di film Dilwale Dulhania Le Jayenge, Pooja Ruparel berperan jadi Chutki, bocah kecil adik dari Simran Singh. Ia pun kini telah tumbuh jadi gadis cantik yang seksis dan memikat. Sanat Saed, Kuch Kuch Hota Hai. Sanat Saed merupakan salah satu mantan artis cilik yang kini makin bikin penasaran. Dulunya Sanat Saed berperan jadi Anjali dalam film Kuch Kuch Hota Hai. Sanat Saed ini pun termasuk salah satu yang aktif membagikan segala aktivitas lewat akun Instagramnya. Kini penampilannya pun makin cantik dan cetar membahana abis.